Terima kasih kerana terus setia bersama kami TV1 dan selamat pagi Malaysia. Baik, saudara, tanggungjawab dan peranan untuk mencegah jenayah ini bukan terletak di bahu anggota keselamatan secara khususnya PDRM sahaja, tapi kita sebagai anggota masyarakat juga mempunyai peranan yang besar, sekurang-kurang menjadi mata dan juga telinga untuk melaporkan apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan untuk membuka mata dan telinga kita, kita ada satu kempen ataupun program One Aman Week yang akan berlangsung ini. Pagi ini kita bersama dengan Timbalan Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Datuk Wira Chua Gilai. Datuk, selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, One Aman Week. Ini juga program di bawah Strategi Lautan Biru, MBOS. Apa pengisian program ini? Terima kasihlah, Ivan. Selamat pagi kembali. Sebelum saya cerita tentang One Aman Week, seperti yang Ivan katakan tadi, ia satu inisiatif di bawah MBOS atau Strategi Lautan Biru Kebangsaan. Kita kena cerita sikit tentang apa dia MBOS dulu. Jadi MBOS ini sebenarnya adalah satu strategi yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan sejak tahun 2009 untuk mentransformasikan negara kita ni dalam kita menuju ke visi 2020, iaitu menjadi negara maju. Dan di bawah inisiatif ini, di bawah laut ini strategi ini atau MBOS strategi ini, dia punya pelaksanaan, dia ada empat prinsip dia lah. Satu ialah dari segi low cost, tidak apa tu, costnya rendah. Kedua ialah mesti ada impact, high impact. Dan ketiga ialah rapid execution. Jadi tidaklah katakan macam dulu kita buat satu projek mengambil masa lama. Ini rapid execution. Dan keempat ialah dari segi sustainability. Bermakna apabila kita melaksanakan inisiatif ini, kita boleh berterusan dari segi itu. So, dan juga kita dalam kita melaksanakan inisiatif-inisiatif di bawah MBOS ini, kita perlu inovatif dan kreatif. Kalau tidak, kita tak dapat melaksanakan inisiatif ini. Dan sehingga ke hari ini, sebanyak 80 buah agensi dan jabatan kerajaan terlibat dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif MBOS. Setakat ini, setahu saya, lebih daripada 90 inisiatif sedang dan telah dilaksanakan. Di mana 1/3 dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia dalam kita menggunakan jenayah. Jadi kita lihat bahawa salah satu yang kejayaan MBOS ni ialah dia berjaya memecahkan apa dipanggil silo mentality di antara jabatan-jabatan kerajaan. Saya rasa rakyat sekarang dah tahu tentang kolaborasi antara polis dengan tentera. Ini adalah salah satu daripada kejayaan besar kerajaan lah. Di mana kalau saya beri contoh, beberapa contoh inisiatif yang pada awalnya inisiatifnya ialah di mana rekrut atau anggota polis pengambilan dalam semasa latihan dibuat di kem-kem tentera lah, dan pusat-pusat latihan tentera. Jadi sebelum ni kalau kita nak tambah anggota polis, kita menghadapi masalah kerana pada masa itu ada kurang dari 10 tempat latihan pusat latihan polis. Jadi kalau kita nak tunggu kerajaan untuk bina pusat latihan baru mengambil masa dan kita tak dapat capai sasaran kita lah untuk meningkatkan jumlah anggota polis. So apa yang telah berlaku sini, jadi pihak tentera telah menawarkan pusat latihan mereka dan di mana anggota polis dilatih di pusat latihan tentera oleh dilatih oleh polis lah. Jadi bermakna kita buat latihan di pusat angkatan tentera. Keunikannya ialah kita boleh ada dua pasukan di mana boleh berlatih bersama-sama, di mana kita punya perbezaan. Sebagai contoh yang kita tahu, kalau dari segi tabik, kalau tabik polis macam ni, kalau tabik tentera macam ni, tapi boleh bersama-sama berlatih gunakan tenaga pengajar sendiri dan berjayalah. Kita ada beberapa kejayaan dari segi itu. Jadi kita dari segi kosnya ialah bagaimana kita jimat kos pada kerajaan. Pada rakyat lah sebenarnya, duit itu duit rakyat pun di situ. Selain daripada itu, kita lihat rondaan bersama di antara polis dengan tentera. Di mana sekarang ni rakyat memang dia mahu lihat lebih ramai anggota polis yang buat rondaan. Jadi disebabkan kita ni kekurangan anggota, jadi kami pun buat kolaborasi dengan tentera lah, di mana diadakan
apa tu joint patrol. Mm-hmm. Yang saya rasa yang mungkin di Kuala Lumpur ni orang sedar, contohnya di pavilion kita ada polis dan tentera membuat rondaan di kawasan itu. Mm-hmm. So kita balik pada inilah. So ini ialah National Bushel Strategy. Okey. Balik pada One Armament Week. So One Armament Week dia inisiatifnya ialah untuk memberi penerangan pada masyarakat tentang kaedah-kaedah memerangi jenayah yang dilaksanakan oleh kerajaan dan pasukan polis Raja Malaysia khususnya. Dan juga cara ia diimplementasi ialah melalui kempen-kempen, pameran, pertunjukan-pertunjukan, aktiviti-aktiviti yang boleh merapatkan masyarakat dengan polis dan sebagainya. So, dalam tahun ni, pada tahun ni, kita telah laksanakan dua program One Armament Week secara kecil-kecilan di Sarawak dan juga di Kelantan. Jadi yang akan datang ni, yang akan diadakan di PICC dari 23 hingga 25 September yang akan datang ni, ya, di antara dari 9 pagi 10 malam. Ini adalah program yang terakhir untuk tahun ni lah. So, program ni kita buat secara unik atau inovatif besar-besaran kalau dibandingkan dengan yang kedua sebelum ni. Saya pengisiannya ialah pertama sekali ialah pameran polis. Dan pameran ni sebenarnya kalau kita lihat biasanya apabila masyarakat dia pergi ke pameran polis is two dimensional. Dia ada dia punya apa tu, dia punya board tu tengok sikit lepas tu jalan, mungkin dia tak dapat apa-apalah. Tapi kali ni di PICC kita buat three dimensional. Sebagai contoh untuk pameran bagi Jabatan Siasatan Jenayah, kita adakan satu crime scene. So set up dia lebih kurang macam ni. Kita ada dia punya background tu, dia ada satu crime scene. Lepas tu forensik akan tunjuk macam mana dia buat siasatan dalam crime scene tu. Dan juga ada juga dia punya screen dekat screen sebelah sana untuk memberitahu pada pengunjung apakah lagi peranan CID lah atau Jabatan Siasatan Jenayah. Bagi traffic lagi baik sebab dia sekarang ni ada satu traffic game. Dengan ada kereta kecil untuk kalau bawa kanak-kanak dia boleh bawa ada traffic game. Jadi mana ada anggota polis akan menjaga di sana dengan tunjuk kalau dia buat salah dan sebagainya. Okey. Bagi cawang khas kita highlight anti terrorism. Di mana ada satu virtual reality program. Dia pakai virtual reality, dia punya game ni macam Counter Strike lah. So siapa yang di kalangan kita yang gamer dia faham lah apa saya maksudkan tu. So itulah tiga saja dari perkara sedikit saja tentang apa yang akan ditunjukkan sana. Bagi dari segi kenderaan dengan peralatan polis banyak yang akan ditunjukkan. Dalam hall tu di hall B di PICC ada sebuah helikopter akan ditempatkan di sana lah. Helikopter betul, helikopter polis. Ada aset dia. Memang aset. Lepas tu di luar tu ada kenderaan yang digunakan oleh UTK, ada boat marine. Okay. Dan juga ada dia akan buat satu mock-up tentang kubu kubu PGA lah, kubu di hutan lah. Makanya. So it's very very interesting lah bagi orang muda sekarang ni especially. Sebab mereka dia datang kalau nampak macam panel saja mungkin tak ada apalah. Gambar ataupun maklumat saja. Jadi itu. kita nak sebenarnya nak bagi penerangan pada masyarakat apa yang polis buat dan sebagainya. Jadi objektif dia banyak. Satu yang saya katakan tadi ialah untuk kita beritahu pada masyarakat apakah kaedah-kaedah yang digunakan untuk kita memerangi jenayah. Kemungkinan yang baru kita akan tunjuk kepada mereka. Kita juga akan kita cuba merapatkan masyarakat dengan polis. Itulah sebab temanya ialah polis dan masyarakat berpisah tiada. Kita juga nak mengajak masyarakat untuk bersama-sama kita ni untuk kita mengurangkan jenayah. Seperti yang Cik Ivan cakap tadi menjadi telinga dan mata kepada polis lah. So pada akhir pameran ini diharapkanlah bahawa masyarakat objektif utama kita ialah untuk kita mengurangkan ketakutan jenayah dan juga meningkatkan perasaan selamat masyarakat dengan mereka memahami apa dia jenayah, bagaimana mereka boleh mengambil langkah-langkah supaya mereka tidak menjadi mangsa penjenayah dan bagaimana mereka boleh mendapat bantuan daripada polis. Kita sama-samalah. Okey, itu salah satu aspek saja. Pameran saja. Kita ada juga aktiviti lain sampingan. Okey,
Kita ada ada juga satu market, dipanggil marketplace lah, iaitu satu jualan karnival. Boleh lebih kurang 40 hingga 50 buah syarikat lah yang akan jual berbagai-bagai barangan, ya, dari makanan ringan kepada electrical equipment, dan juga ada juga yang akan yang ada alarm system dan dan sebagainya lah. Berkaitan itu, dengan keselamatan. Ya, jadi bermakna sekarang ni ada hall besarnya, hall B adalah pameran. Lepas tu kita ada lima hall lagi di mana akan diadakan jualan karnival ni lah. So jadi apa yang kami nak buat ialah mempromosikan idea Warna Maui ini sebagai satu family outing. Bukan itu saja. Jadi pada hari kedua iaitu 24 hari bulan pagi, kami akan adakan bicycle fun ride. Dia ada tiga kategori, 5 km, 15 km dan 35 km. Itu di sekitar Putrajaya. Di kalangan di sekitar Putrajaya. Jadi memang ni kami rasa sambutannya adalah sangat hangat, di mana kami terpaksa limit kepada 3,000 peserta saja. Kalau tidak nanti dia jadi 5,000, susah kami nak kawal. So itu akan diadakan pada hari kedua 24 hari bulan. Flag off-nya dalam 7.30 pagi lah, 7.30 pagi di Putrajaya, di Palace of Justice. Jadi sesiapa yang ingin menonton bolehlah datang tengok di situ. Dan pada hari kedua juga kami akan adakan satu fireworks display lah. Persembahan bunga api lah. Tapi tak lama lah, sebab kita kalau nak lama tu kos dia meningkat. So disebabkan kita kalau dari segi, kalau kita lihat Enbos ni, kita mesti low cost. High impact, itulah satu daripada aktiviti lah. Selain daripada itu juga, saya lupa nak ceritakan tadi, ini biasanya tiap-tiap kali kami ada pameran, one of the biggest draw yang kami ada ialah orang suka tengok senjata api. Di pameran itu memang ada macam-macam senjata lah, dari sniper, submachine gun, pistol, yang digunakan oleh polis. Dan ada demonya di situ. Dia demo susah lah, boleh lah. Tapi kita boleh tengok senjata yang betul yang akan dipamerkan. Senang saya dapat tetamu yang macam ni. Satu soalan saja, Datuk Wira dah boleh cerita daripada awal sampai terlalu banyak aktiviti yang akan berlangsung di PICC pada 23 hingga 25 September nanti. Anda boleh berkunjung ke PICC untuk sama-sama. Yang penting, One Amanui ini bersifat komuniti dan untuk merapatkan lagi hubungan antara anggota keselamatan PDRM dan juga masyarakat. Slogannya? Polis dan masyarakat berpisah tiada. Berpisah tiada, itu untuk One Amanui. Terima kasih kepada Datuk Wira Chagila yang bersama dengan Selamat Pagi Malaysia ini. Jadi pastikan anda berkunjung ke One Amanui di PICC nanti. Selamat